Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh atau SKPA mempresentasikan hasil evaluasi kinerja seluruh aparaturnya, baik yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN maupun aparatur kontrak, di hadapan Sekretaris Daerah Aceh, Takwallah. Pemaparan dan evaluasi menyeluruh kinerja pejabat dan staf PNS maupun non-PNS ini digelar untuk mewujudkan aparatur yang berkompetensi terhadap bidang kerja yang diamanatkan. Karena itu, nantinya akan ada penyesuaian antara latar belakang pendidikan dengan tugas aparatur. Selain latar belakang pendidikan, keahlian lebih, dan lama waktu bertugas juga menjadi pertimbangan untuk disesuaikan kembali dalam bertugas. Penyesuaian itu dilakukan dengan cara rotasi, mutasi, ataupun tetap dilanjutkan di tempat tugas semula. Para aparatur di lingkungan pemerintah Aceh harus bekerja dengan kompetensi. Ini penting untuk meningkatkan kualitas kerja pemerintah Aceh, kata Sekda Takwallah saat menerima pemaparan hasil evaluasi kinerja di ruang rapat Sekda, Rabu 22 Januari 2020. Selain mengevaluasi, Kepala SKPA juga diminta untuk melakukan pembinaan terhadap stafnya. Ia meminta agar seluruh staf dapat diarahkan agar memiliki kemampuan dan keahlian lebih dalam bekerja.